بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita di dalam buku soal jawab A to Z tentang munakahat. Tajuk kita hari ini pada muka surat 90 soalan 160, muka surat 90 soalan 160. Apakah erti talak? Talak mempunyai dua pengertian. Pertama, makna lughawi iaitu melepaskan ikatan. Kedua, dengan makna syar'i iaitu melepaskan ikatan nikah atau perkahwinan dengan lafaz yang tertentu. Lafaz yang tertentu yang kita guna dalam negara kita ni tiga yang jelas. Pertama, bila sebut perkataan talak, confirm dia tu. Yang kedua, perkataan firaq, kita berpisah. Berpisah ni dia akan dilihat oleh hakim. Apa maksud berpisah? Berpisah yang dia niat talak ataupun tidak. Yang ketiga, sarah ni nama Sarah, bukan nama Sarah. Sarah, lepaskan kamu. Itu dan tiga perkataan yang selalu digunakan. Soalan 161, apakah hukum talak atau perceraian? Bercerai ni dia ada lima hukum. Jadi kita kena faham dalam bab hukum dia tidak boleh lari daripada lima ni. Dia mesti ada lima. Sebab ada orang kata, "Eh, berdosa lah saya nak minta talak." Tak, jangan rasa berdosa sebab awak kena tahu yang mana kita terlibat. Macam kita orang perempuan kadang-kadang ada masalah yang tak dapat dielakkan. So you all mesti nak kena fikir nak bercerai ke tidak. Jangan sampai mendatangkan mudarat pada diri sendiri dan jangan sampai merosakkan kita punya masa depan. Pertama, jadi haram seorang suami mentalak isterinya semasa isteri sedang haid atau nifas atau pada waktu suci dan sesudah dicampurinya, dan sunat suami itu rujuk kepada isterinya semula. Dia jadi haram ni bila kalau dia tahu dah perempuan tengah period, kamu pergi jatuhkan talak, memang haram hukum dia. Talak jatuh, haram, hukum haram. Tapi dia punya kesan dia jatuh. Jangan faham, haram rupanya, tak jatuh talak, tak jatuh talak. Walaupun dia awal period atau di akhir period atau pertengahan period, semua jatuh. Itu sebab kalau nak jatuhkan talak ni, kita kena bincang. Tanya dia awal period atau tak period. So kita kena tahu dalam keadaan bila kita nak cerai. Maaf tuan-tuan, batuk tak habis. Tak selesa. Tak rehat lagi. Atau perempuan dalam nifas, tidak boleh kita talak mereka. Atau sesudah dicampuri, dah bersih lah. Tapi lepas bersih, lepas perempuan tu mandi wajib. Dia bersetubuh dengan perempuan, hukumnya haram. Sebab apa? Dia sengaja nak menyusahkan perempuan.
Apa hikmah dia? Kalau bersetubuh, perempuan lepas period selalunya, kalau perempuan tu dia tengok pada tempoh. Kalau period dia, dia berhenti hari ke 10 atau 11. Mana 13, 14 tu dia dah start bersih. Maka 13, 14, 15 hari dah hari subuh. Jadi kalau katakan bersetubuh, lekat sebagai contoh, maka iddah perempuan jadi panjang. Itu sebabnya Islam tak bagi. Islam ni dia nak dua-dua menang. Jangan seorang untung, orang lelaki untung lah. Untung orang lelaki sebab apa dia cerai, dia tak ada apa lah. Dia fikir nak kahwin lain lah. Yang perempuan terpaksa tanggung dia punya, apa? Dia punya masa depan. Itu dalam hal ni jangan sampai mendatangkan mudarat kepada perempuan. Jangan terpengaruh dengan akan ku kejar cintamu tu. Amir Rosli berkata, itu jangan terpengaruh. Itu pening tu cerita tu. Dan dari sudut hukum, kalau katakan dia terlupa memang kalau lelaki tu rasa dia rasa tak yakin, dia boleh jatuh ke talak. Tapi memandangkan mereka Amir Rosli, cerita maksud apa cerita Amir Rosli pula kan, dia nak mikir macam mana nak tarik balik, nak bagi suami dia ingat balik. Itu lain kes. Sebab ramai orang tanya, saya pun mula tak faham. Ustaz, apa hukum ni? Saya tak faham. Dia kata, ustaz cuba tengok tu cerita tu. Baru saya tengok dua episod, baru saya faham apa isu dia. So, dah faham, tu tak ada masa lagi nak tengok lah. Yang penting saya dah tahu macam ni isu hukum tu. Sebab dia kata dia akan digantung tanpa bertali tu. Jadi dalam hal ini, kalau katakan suami tahu itu isteri dia, dia sengaja nak gantung tanpa bertali, hukum yang memang confirm haram. Itu dia jadi jatuh, wajib jatuhkan talak. Kalau katakan dia tahu suami, isteri dia akan dizalimi. Allahu Akbar. Yang kedua, makruh. Seorang suami mentalak isterinya yang baik tingkah lakunya dan taat kepada ajaran agamanya dan tidak ada apa-apa kesalahan pula. Ini pun kena ingatlah, tanpa sebab. Kita bukan, saya bukan tak percaya, saya bukan percaya sangat benda ni, tapi kita tu berhati sebab kita ramai kenal orang dan ramai orang datang mengadu masalah. Kebanyakan suami yang jatuhkan talak pada isteri dia hanya kerana untuk kepentingan diri. Sebagai contoh, dia kahwin lain, dia tinggal isteri dia. Tinggal, talak terus. Talak satu ke dua ke tiga. Selalunya suami ini akan ada masalah dalam kehidupannya. Dalam bisnes bermasalah, anak-anak bermasalah, hubungan dia dengan isteri dia pun ada masalah yang baru ni. Dan macam mana dia buat kepada isteri dia yang kedua ni kan, dia ambil hak orang. Dia goda ketika dia ada harta. So, masa orang tu goda, masa orang ni ada harta, okeylah. Bila masalah keberkatan tu, kan perempuan isteri pertama kan, dia ada anak. Lepas tu dia ada tanggungjawab, dia diceraikan tanpa sebarang sebab. Maka akan ada banyak masalah hidup dia ni. Akan ada masalah. Bila ada masalah hidup, yang perempuan yang masuk dalam rumah dia dalam keadaan dia kaya, tak boleh terima yang dia tu sudah miskin. Masa itulah dia minta cerai. Kama tadi tuntutan. Macam mana kau buat kau orang sakit, lepas tu orang buat kau sakit balik. Itu sebabnya orang lelaki nak kahwin lain, kahwin. Tapi kena banyakkan berbincang. Jangan buat benda yang akhirnya rugikan diri kita sendiri. Ingat, keberkatan tu yang paling penting. Ya, saya banyak dah saya jumpa. Ada yang dekat rumah saya tu kahwin dengan seorang perempuan nombor dua, dia cerai isteri pertama dia. Hidup dia lebih kurang 10 tahun lebih kena strok. Bila kena strok, isteri kedua minta cerai. Tak mampu nak basuh tahi suami dia. Suami mati sebelah badan. Rumah banglo dekat rumah saya. Tapi tuan-tuan buat nak bagi tahu, akhirnya bila bercerai, tak ada orang nak jaga. Anak-anak datang. Dia dah tua ni masalah ni. Umur 60 lebih. Isteri kedua dia, yang dia kahwin dulu tu, umur dalam awal 30-an. Awal 30-an. So dia bercerai dalam budak perempuan tu akhir dekat dalam akhir 30-an. So nak bagi tahu, siapa yang akhir ni datang jaga dia balik? Isteri pertama. Isteri pertama datang jaga, walaupun tak kahwin, datang uruskan apa yang patutlah. Mana dia tak pegang-pegang dah. Dia uruskan basuh baju apa semua ni.
uruskan masa, lepas tu nanti kan anak dia bawa masuk dalam bilik. Tapi nak bagi tahu akhirnya isteri pertama juga yang bekas isteri pertama. Akhirnya sebelum tempat dia kahwin dia meninggal dunia. Yang bestnya bila habis saja apa? Bila meninggal ya, yang kedua tu tetap minta harta. Ha, itu yang best. Yang kan ada tak salah dia kan? Ha, mujurnya Allah ni maha kaya. Dia bercerai dulu dan masa tu dia sihat lagi lebih kurang tahun dulu. Tempoh tu dia buat wasiat. Dia buat ubah-ubah, dia buat hibah bersyarat. Nanti satu hari nanti saya nak buat, saya mungkin nak cadang pada geng Surau Putrajaya. Buat satu hari seminar tentang hibah dan faraid. Perempuan kena tahu ni. Suami mati, ni banyak sebab saya dah terfikir, saya dah sampai masa kena buat suatu benda. Sebab kes tu, sebab saya dah jumpa pakar-pakar dia. Mungkin saya akan collaborate dengan geng Surau Putrajaya. Panggil semua geng lelaki, panggil semua geng perempuan. Dia kena ada suami isteri tu. Macam mana nak buat? Contoh, isteri tu rumah atas nama dua. Isteri ada nama, suami ada nama. Bila berlaku mas kematian mengejut, sekarang ni ramai mati mengejut, rumah tu macam mana? Dapat ke isteri atau dapat kepada ahli keluarga suami? Selalunya lepas mati, bukan saya nak buruk dengan mana-mana pihak, tapi lepas ada mati salah seorang daripada kita, ahli keluarga belah si mati akan datang menuntut macam-macam. Kena ingat tu, anak-anak punya hak. So you all kena tahu apa nak kena buat, apa dokumen yang you all kena ada. Sekarang ni zaman moden lah. Kalau you all tak ada dokumen, mati ikut dokumen, bukan ikut apa yang suami cakap. Oh, dalam akaun ni you ambil semua. Bang, dah mati bang, akaun block. Bila akaun block, dia akan masuk ke amanah raya. So nak buat perumusan perubahan tukar nama tu 2 tahun lebih kurang. Ah, lambat. Kawan saya 2 tahun. Suami dia mati mengejut tengah-tengah. Dia dua-dua pensyarah. You all bayangkan anak-anak dia. Suami mati tengah meeting, kena heart attack dekat UIA. Isteri tengah mesyuarat dekat kawan saya UKM, mesyuarat dekat PD. Tuan-tuan bayangkan, mengejut jatuh. Anak semua sekolah swasta, 3 orang ke 4 orang sekolah swasta, seorang 1 bulan RM500. You all bayangkan, harta 2 tahun tak selesai. Lepas tu orang ni datang nak harta. Tiba-tiba nak harta, memang kelam-kabut. So saya rasa sudah memang kita kena buat satu. Tapi memang kita kena buat seproper lah. Biar satu hari pagi bahagi. Dia lain-lain, faraid lain. Faraid ni lepas mati kiraan. Dia yang penting tu hibah dan wasiat tu. Ramai orang guna wasiat, kita wasiat kan. Wasiat kepada anak mana boleh? La wasiyata lil waris, tak boleh wasiat kepada ahli waris. Tapi dia boleh hibah. Dokumen hibah nak buat macam mana? Ha, itu orang lelaki kena tahu. Agar you all tak masalah bila mati. Dia dah ada kaitan dengan perkahwinan. Anak angkat macam mana pula? Anak angkat, anak susu. Ha, semua tu dia ada kaedah dia. Baik. Jadi menceraikan isteri tanpa sebab ini memang hukumnya makruh, tak digalakkan. Ya? Tapi sampai menzalimi isteri dia jadi haram. Ya? Dia makruh. Dia makruh ni border antara halal dan haram. Silap sikit jadi haram. Ha, tu kena beringat. Yang ketiga jadi wajib. Wajib talak yang dilakukan oleh hakam, orang tengah, dalam persisian suami isteri yang tidak dapat didamaikan lagi dan dan kedua-dua boleh, dan kedua-dua belah pihak mengambil keputusan bahawa talak telah jalan yang paling baik untuk menyelesaikan persengketaan. Termasuk juga talak wajib adalah hak daripada talak daripada suami yang melakukan ilah bersumpah tidak akan mencampuri isteri setelah lebih masanya 4 bulan. Okey, dia ada 2 keadaan. Talak tu jadi wajib. Pertama, setelah bergaduh antara suami dan isteri ni, dia pergi jumpa Jabatan Agama. Jabatan Agama akan hantar jumpa dengan orang tengah, dia panggil apa? Hakam. Dia pegang mic dia kan beli. Tidur okey pula. Okey. Hakam ni dia akan fikir. Tuan-tuan jangan marah hakam.
Ada orang marah kat hakam, dia kata, apa hakam ni? Orang nak bercerai, dia sibuk kata, cubalah, cubalah, cubalah. Kau cubalah sendiri kau dengan isteri kau, dia marah. Kak, memang tugas hakam, dia cuba mendamaikan dulu. Dua, tiga kali pertemuan nampak tak boleh jalan, barulah dia akan jatuhkan talak. So, talak ni bukanlah mudah untuk you all nak ambil jalan mudah. Ada orang dia jatuhkan talak, dia menyesal pula. Orang lagi. So, jangan dengan adanya hakam, tak nak bagi kita menyesal. So, kita akan bincang. Hakam akan bagi tahu kalau awak bercerai, gini kesan dia. Kalau awak tak bercerai, ini kesan dia. So, kesan dia yang paling besar bila berlaku perceraian, ni, budak kecil dia. Tengok, dia happy sekarang ni. Sebab apa dia happy? Sebab dia ada mak bapak. Beza yang tak ada mak bapak, dia akan jadi macam stres. Dia akan lebihkan kawan daripada keluarga. Ha, ini kita punya data. Ibu tunggal jaga anak tak sama dengan ada bapa. Ibu tunggal ni dia ada dua masalah. Pertama, masalah nak tegur anak dia bila dah besar. Dia tak ada power for that. Lain suara mak dengan suara bapa. Mak kejut anak tidur tak sama macam bapa kejut anak tidur. Mak kejut anak dia, 10 jam, apa ni, 10 kali panggil tak bangun lagi. Bapak sekali je, bangun terus dia budak. Macam mimpi ngeri dia buat dia. Tu beza tu Allah bagi. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa'. Tu sebabnya, dia akan beri kesan pada anak. Yang kedua, disiplin anak. Akan jadi masalah. Oleh sebab itu, perceraian bukan jalan terbaik. Dia last. Kalau boleh bantu, bantu. Saya akan cuba ke arah itu dulu. Kalau boleh buat, buat. Macam contoh, ada orang bergaduh sangat. Bila bincang, tengok. Oh, dia ni masalah dia sebab apa? Sebab terlalu sibuk dulu. Saya kata, you all tak pernah cuti? Tak pernah cuti. Pergi apa cuti? Tak nak, Ustaz. Pergi cuti. Habis duit. Saya kata, kalau duit tak nak habis duit, pergi umrah. Situ kau tak habis duit pun. Kau bayar package je. Kau duduk depan Kaabah. Tapi kena ambil betul-betul depan Kaabah. Kau jangan ambil yang hotel 1 kilo. Itu bergaduh pula dengan jalan. Ni yang nampak Kaabah. Kau duduk tengok, termenung, kau mikir, kau doa, kau nampak Kaabah. Lepas tu, berdoa. Pasti dekat situ ada penyelesaian. Alhamdulillah dalam banyak-banyak kes, alhamdulillah ada yang berjaya. Berjaya. Pergi, masa pergi bergaduh, masa balik, alhamdulillah mengandung. Lain pula jadi. Dapat anak berkat. Dan akhirnya, tak bercerai. Syukur. Tak bercerai. Selesai masalah. Tapi ada orang lah. Dia berbincang lah. Tapi kena ambil praktis yang elok. Yang depan Kaabah. Nampak Kaabah tu. Dia tenang. Dia tak stres. Dia memang betul-betul bercuti. Kalau pergi bercuti tempat lain, pergi Paris, sakit kepala pula. Duit habis duit. Beli barang. Bini masuk. Shop tu lagi. Inilah masalah awak. Sudah lah. Dia gaduh kat situ pula. So, kita kena ada hakam kalau nak bercerai. Perlu ada hakam. Yang kedua, kalau dah suami dah sumpah, aku takkan bersama dengan kamu. Ini berat. Dia dah bersumpah ni. Dia panggil sumpah laknat. Kalau dah sampai peringkat tu, memang mereka wajib dah kena bercerai. Tapi jangan sampai peringkat macam tu lah. Sumpah-sumpah ni apa lah, sumpah-sumpah. Nak bercerai-cerai je lah. Bincang dulu, dah nampak okey, cerai. Itu wajib eh. Bahkan disebut juga ulama, apabila suami menzalimi isteri dan isteri merasakan dia telah dizalimi, suami dah tak boleh nak buat adil lagi dah. Macam contoh, baru ni ada kes datang jabat saya. Dua orang, suami ni, dia kahwin dua. Dia dah tak boleh langsung tengok isteri pertama dia. Tak boleh langsung. Tidur tak boleh langsung. Dia kata, tak boleh. Saya tengok dia pun dah tak boleh. Saya kata, teruk awak ni, kata. Macam mana dulu awak tengok okey, tengok ada anak 7 orang. Tu macam mana awak tengok tu? Boleh 7 keluar 7 tu. Dia kata tak tahu lah Pak Ustaz. Dia ni perangai dia, saya sabar selama, saya boleh sabar sampai 7 orang anak keluar. Dia. Perangai isteri dia. Pelik semua. Tapi dia kahwin baru ni, dia terus tak boleh dah tidur. Tuan-tuan tahu pertama dia tak tidur dengan isteri dia. 5 ke 6 tahun, nak masuk 6 tahun. Dia balik tukar baju. Dia tak tidur pun rumah isteri pertama dia. Anak-anak 7 orang duduk dengan dia. Tapi dia bagilah duit-duit, tak ada masalah. Anak-anak ada asrama ujung ni, anak-anak ada asrama penuh. Dia ni pula, isteri ni pula kerja kat mana? Putrajaya. Tak bagi tahu lah kementerian mana. Tapi kerja Putrajaya, ada pangkat juga. Dia ni pun pangkat besar juga. Dia kata dia tak boleh tengok. Isteri dia okey je, isteri tak ada masalah.
Isteri kata, "Ai tak penting, nafsu-nafsu ai dah tak kisah dah sekarang." Cuma ya, dia harap berdosa tak? Dia biarkan suami isteri itu. Dia tetap tanggung dosa tu. Saya kata, you kena buat fikir. Kena pergi jumpa mahkamah, selesaikan cara baik lah. Kalau dah sampai peringkat, dia kata, tapi biarlah ustaz, dia pun okey. Memang dari sudut lafaznya, egonya, dia akan kata, ai okey, tak ada masalah. Ingat, betul tak? Tapi dari sudut nafsu, tak sama. Dia jumpa kawan-kawan dekat luar, sembang dengan kawan-kawan, bang, nafsu bang, jangan bohong lah. Nafsu ni manusia. Kucing pun ada nafsu. Betul tak? Tak boleh, kau jangan tipu. So, jangan buat menzalimi isteri. Isteri pula jangan menzalimi suami. Ada pula yang kes sebalik ini pula. Isteri tak boleh tengok muka suami langsung. Tak boleh. Kalau dia bersama dengan suami pun, dia kata apa? Dia kata, ustaz, saya tidur ustaz. Saya sedar, oh dah subuh. Maknanya dia tak tahu siap bila, tak tahu. Dia kira-kira dah sedar, oh subuh. Ada juga macam tu. Saya kata, tak boleh. Kenapa dia macam tu? Dia kata, tak tahu, kami dah tak bertegur siapa lama dah ustaz. Bertahun-tahun dah tak bertegur. Makan saya masak-masak, dia panggil ambil apa, makan sendiri seorang ni. Saya makan sendiri saya, dengan anak saya. Kadang-kadang dia makan dengan anak dia. Kadang-kadang dia balik, kadang-kadang tak balik. Kalau dia ada perasaan nak apa-apa, dia layan. Sama, saya tidur. Saya buat tak tahu. Macam mana saya pun tak boleh mikir. Ada juga kes. Okay. Jadi kalau sampai peringkat keadaan tu, boleh jatuh wajib juga mereka ini bercerai. Sampai peringkat tu dibincang oleh ulama. Yang keempat, sunat kita bercerai. Seorang suami mentalak isteri yang mempunyai kelakuan yang tidak baik dan tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Ini kalau suami suami kaki pukul, suami mabuk. Ada seorang artis tu, dia berkahwin dulu dengan seorang suami kaki mabuk. Kena pukul selalu, kena pijak. Sampai kan teruk lah. Akhirnya bercerai. Dengan bantuan mahkamah, peguam apa semua, bercerai. Kahwin baru ni, alhamdulillah, suami geng masjid. Suami pula jenis orang baik. Alhamdulillah, bahagia dia. Bisnes makin naik. Dulu bisnes mati. Sekarang ni bisnes makin baik naik. Jual tudung, jual tu. Jadi itu sebabnya tuan-tuan perempuan. Kena ambil pengajaran daripada kes-kes orang. Itu sebab dia, kes orang ni sebagai kita punya pengajaran. Itu sebab kita jangan ingat kita punya masalah besar lah. Ada lagi yang lebih besar. Itu sunat. Bercerai. Bercerai dengan baik lah. Bila suami tu teruk. Itu sebab kalau suami tu ada masalah, kita boleh pergi mahkamah. Boleh minta talak. Boleh tebus talak. Ataupun minta talak. Minta fasah. Minta, mesti kena ada bukti. Itu perempuan kena ada bukti. Kalau perempuan kata, suami saya tak bagi nafkah. Apa bukti perempuan tak bagi nafkah? Suami confirm dosa lah, tak bagi nafkah. Apa bukti? Rumah saya bayar, ini bayar, ini. Macam nak minta harta sepencarian kan? You all kena tunjuk tu. Ini harta dia bayar down payment. Saya yang bayar bulan-bulan. Ini bukti dia. Cuba receipt, tolong simpan. Bukan saya nak ajar perempuan bercerai. Yang salah faham lah. Ni nak ajar dokumentasi. Tu tadi Dr. Nik Sarida tu peguam tu. Dia tu peguam tapi dia pencarah. Dia lebih pada human right. Tapi dari sudut undang-undang, itu tadi. Saya pun banyak tanya dia, kalau bapak undang-undang bukan bidang saya. Saya bidang saya fiqah. So, dia dua benda yang berbeza. Kat Malaysia ni dua-dua bergabung sekali. Fiqah dan undang-undang. So you all kena tahu dokumentasi. Kalau tidak, orang perempuan akan diinayai oleh nafkah yang tertukar. Tu nak elak daripada nafkah tertukar. Tu saya kata kena buat yang apa? Seminar harta tu. Nanti kita fikir tadi. Harus seorang suami yang mentalak isterinya yang mana suami itu tidak suka kepada isterinya dan tidak suka memberi nafkah. Ini haruslah kita nak bercerai. Kalau dah tahu suami dia macam tu, suami pun dah tahu perangai dia macam tu, talak dia. Bercerai dia lebih baik. Soalan 162. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai talak? Islam tidak mengharamkan tetapi Islam tidak suka. Itu dia. Abghadul halal ilallah at-talak. Benda yang paling halal yang paling tak disukai oleh Islam itu talak. Bercerai. Saya bercerai ni kan. Saya dah tengok ramai orang bercerai. Dia ada win-win situation. Satu kes dia bercerai dia bahagia. Satu kes dia bercerai tak bahagia dulu dia. So fikir panjang sebelum bercerai. Kadang-kadang perceraian itu lebih enak setelah itu. Contoh, ada seorang profesor
dia bercerai dengan isteri pertama dia kerana dia kahwin dengan anak murid dia. Isteri pertama tak boleh terima. Isteri pertama kata, apa ni awak? Saya yang jaga awak daripada dulu. Kita bercerai. Bercerai. Anak-anak, alhamdulillah Tuhan bagi anak-anak ni semuanya pandai. Doktor semua. Kebetulan anak pertama nak kahwin. Jadi bapa ni orang kaya. Ada duit lah. Ya? Pensyarah, profesor. So apa berlaku? Sepanjang dia ada isteri nombor dua. And then pada masa yang sama dia juga dah cerai yang pertama. Dah lama kemudian tu dia selalu balik rumah anak dia. Anak ni ni duduk dengan mak. Faham tak cerita ni? Dah macam cerita drama dah ni. Dia balik selalu balik makan. Siapa yang masak makan tu? Anak memang confirm tak masak lah sebab dia doktor, sibuk. So siapa yang masak? Isteri pertama dia. Dia makan-makan, tiap-tiap kali datang balik lewat. Bila balik lewat tak balik, tidur kat sofa bawah. Begitulah seterusnya berterusan lebih kurang 4-5-6 tahun. Macam tu hidup dia 4-5-6 tahun. Panjang cerita ni. Tuan-tuan tak, akhirnya dia kahwin balik. Saya antara yang menyokong untuk kahwin balik. Isteri tu terkawan saya, suami pun kawan saya. Dia kata kahwin balik lah. Ni dia panggil miracle. Isteri pertama bertukar menjadi isteri kedua. Faham tak? Asalnya dia isteri pertama. Asalnya siapa? Siapa? Kalau dia suami tu Datuk, isteri dia Datin. Bercerai sebab suami kahwin nombor dua. Nombor dua tak dapat lah. Tak layak untuk guna tu lah. Ada yang guna tak ada masalah. Ikut lantak dia orang lah. Bila dia bercerai, yang kedua jadi yang pertama. Maka dia guna secara rasmi. Kahwin yang nombor dua, yang pertama dia cerai tu, dah jadi nombor dua. Sekarang ni macam mana tu? Dia boleh tak ambil balik dia punya hak ni? Tak boleh lah. Sebab kau kahwin lagi. Tahu tak? Ha, tu fikir sebelum buat. Tapi kadang-kadang itulah yang dia katakan hikmah dalam kehidupan. Pelik-pelik. Saya jumpa, ya Allah. Ada juga macam ni. Isteri pertama menjadi isteri kedua. Tu berlaku depan mata saya tu. Yang best ya. Kahwin kat mana? Ha? Kahwin kat Thailand. Aduh, bengong semua lah. Dia balik, dia daftar. Sebab yang pertama yang dulu ambil hak orang, tak bagi. Macam mana ni hidup ni? Tu sebab dunia ni, jangan buat kat orang. Akhirnya orang buat balik kat kita. Kamat tadi nuntutan. So, kena beringat. Tak apa, kalau kamu dah tahu, tak salah jadi isteri kedua. Tapi ingat, bila suami nak kahwin ketiga, kau sabar je lah, kau diam lah. Macam mana isteri pertama rasa, macam tu lah kau rasa. Dia akan jadi. Itu lumrah kehidupan. Hari ni kau ke atas, esok ke bawah. Macam tadi. Yang bestnya, Prof ni kahwin dengan yang bekas isteri pertama dia, dekat Thailand, balik dia daftarkan. Memang salah lah, tapi dia daftar untuk mudahkan kerja dia kata. Sebab isteri pertama tak izin. Dah jadi satu hal. Baru-baru ni dia panggil saya, dia kata, Ustaz, tolong bagi tahu kat isteri pertama saya. Saya pun dah tak tahu nak sebut isteri pertama ke kedua. Sebab yang sama dia, muka sama. Dia tukar-tukar kepala gitu je. Jadi saya kata macam mana nak buat ni? Lagi cakap lah, kata, terima lah ini dah qada dan qadar. Isteri tu pun kata, tak minta izin dia. Dulu masa awak kahwin dengan dia, awak minta izin tak? Tak juga. Dia kena ayat tu, dia tunggu diam. Macam aku bagi penampak sendiri tu lah. Aduh, tak benda. Jangan duk pening-pening kepala tu. Memanglah benda tu tak elok, tapi kena ingat. Jenis-jenis talak, ni penting. Berapakah bahagian-bahagian talak? Talak pada asasnya talak itu terbagi kepada dua bahagian, iaitu talak dengan bayaran. Yang bayaran ni. Yang dikenali dalam istilah hukum syarak dengan hulub, bermaksud tebus talak. Memang ada kes ni. Banyak kes. Isteri bayar kepada suami. Isteri tak ada duit, tapi bakal suami kepada isteri tu ada dah. Dia tolong bayarkan. Ada? Ada yang bayar sampai 1 juta. Ada? Tak apa. Tapi kalau hulung ni dia akan bincang ni. Dia dah bincang siap-siap. Dia akan bincang berapa nak bayar. Suami isteri kalau tak ada, okey. Suami kalau tak ada, okey. Betul ke nak ni? Betul? Okey. Don't worry. Bagi 2 million. 2 million. Isteri kata okey. Ya, suami tu ingatkan tak?
Panggil apa? Tak tak mampu isteri dia. Tengok tengok mampu dia. Ha, dah sengih saja dia jawab dia. Bila bagi dia kena talak. Ni ni mahkamah yang dia akan main kat mahkamah. Yang kedua, talak tanpa bayaran. Jadi dua talak. Talak bayar dengan talak tak bayar. Dua-dua boleh eh. Tuan-tuan perempuan jangan rasa bersalah pula. Ya, boleh ke bayar? Boleh bayar. Tapi ikut dengan kemampuan lah. Suami pula dia kena tahu lah hak dia. Daripada bayar, kau tak kesian ke? Eh, perempuan nak kena cari duit. Ada yang kes tu bayar RM11,000. Isteri, dia minta isteri dia bayar RM11,000 nak minta talak, tebus talak. Kita yang kerja kerajaan yang duit banyak ni okey lah, sikit dia. Dia ni sebab dia ni perempuan ni orang kampung. Orang kampung. Perempuan tahu dia bayar punya pakai duit tabung. Kumpul-kumpul duit shilling, duit singgit-singgit dikumpul-kumpul-kumpul. Oh, sedih saya tengok. Orang tu ambil gambar hantar kat saya. Kata ustaz, ni duit yang saya nak kena bayar kepada suami saya RM11,000. Saya ambil duit apa? Duit anak. Duit ish. Tak masuk akal saya. Suami pula ambil. Bekas suami tu ambil baru bagi talak. Talak satu. Teruklah manusia ni. Pisah dia pun silap. Perempuan tu pun dia masa nak kahwin dia tak minta izin mak bapak. Itu satu hal lah, gaduh. Dia terlalu. Rupanya dia kahwin-kahwin, dia dapati dia tu isteri keempat. Itu cerita dia. Macam-macam. Tengok macam mana ustaz-ustaz dan lelaki. 1001 masalah orang dalam kepala kita orang lah. Tak payah buka kitab lah, dalam kepala dah ada dah masalah dia orang. Pening. Itu tak boleh buat kerja stres-stres. Saya malam-malam, saya lepak. Pergi ceramah, hilang semua masalah orang. Dekat pejabat, buat kerja pejabat, tak masuk dengan masalah orang ni. Dia kata orang tunggu depan bilik, orang tu tak tahan. Dia tahu saya kat UKM kan. Dia pergi, tengok saya tak, tu buat saya angkat kasut masuk dalam bilik, dia kunci pintu. Jadi dia ketuk-ketuk, kalau tak buat apa-apa, saya tak buka pintu. Kalau masuk, sejam masuk. Kita banyak kerja tau. Saya kat UKM, saya banyak kerja. Sebab saya ada jawatan. Musyawarah tak habis. Bila masuk, dia cerita dia punya tak nak sampai masalah hukum dia tu. Hukum 5 minit je. Nak sampai cerita, nak sampaikan hukum tu 55 minit. Cukup sejam. Jadi, kena buat appointment lah. Jangan pergi macam tu, naik lah saya. Kita dah sempat depan pintu, tak bagi masuk, tak tergamak pula. Jadi saya dah set dalam ni, dalam phone. Sila call segera. Saya akan WhatsApp kawan ni. Ada orang pelik-pelik tu, saya tekan WhatsApp pun, call kawan. Kawan tu datang-datang, Datuk, ada meeting. Selamat aku. Tu teknik, alamak, live, orang tahu lah. Ni masalah aku tak boleh simpan rahsia. Itu yang orang tahu. Baik, tuan-tuan puan. Bagaimanakah yang dikatakan talak bayaran? Sebelum kita masuk yang lain. Talak tanpa bayaran itu terbahagi kepada tiga bahagian. Ini tanpa bayaran dulu. Pertama, talak sharih. Talak nyata dan jelas. Tanpa berkehendak kepada niat. Seperti suami berkata, aku talak engkau. Atau aku cerai engkau. Dengan talak satu, dua atau tiga. Man, hari tu ada yang depan, sembang depan saya. Tak tahu. Dia ada masalah, dia bercerai talak tiga. Suami dia talakkan dia talak tiga. Mahkamah Wilayah Persekutuan dah jatuhkan talak tiga. Dan dia diminta untuk buat rayuan. Datang jumpa saya, dia kata, kenapa tak ada ke mazhab lain? Dia minta dia tekan saya 10 mazhab lain. Saya kata ada, tapi bukan hak saya nak jatuhkan talak berapa. Yang jatuhkan talak adalah mahkamah. Jadi puan kena pergi mahkamah minta rayuan. Dia kata kenapa? Perlis boleh? Yalah sibuk perlis, kau duduk kat wilayah kot. Dia duduk kait dengan perlis. Awak nak perlis, pergi perlis lah. Tak ada masalah. Hakim mahkamah perlis pun baik dengan saya. Jadi janganlah kamu nak kait-kait macam tu. Awak kahwin dekat wilayah, bercerai dekat wilayah. So apa isu dia? Dia duduk minta talak satu. Dia minta dengan saya. Bukan aku hakim. Jadi kena faham talak tu. Kat mana undang-undang kena faham. Memanglah ada fatwa antaranya Ibnu Taimiyah. Sebut tiga jatuh satu. Tapi siapa yang boleh jatuhkan ni? Tiga jatuh satu. Hakim.
So dia dah bagi rayuan, awak buat rayuan, kata minta nak rujuk kembali, balik kepada pandangan yang mengatakan talak satu. Ha, tu hakim punya kerja tu. So awak kena minta dengan berguam. Ha, nampak? Jadi bukan saya tak boleh buat apa-apa, saya hanya boleh bagi pandangan. Ada yang kata tiga jatuh tiga, tiga jatuh satu, memang ada pandangan tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, tiga jatuh tiga. Dia pakai pandangan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dia kekalkan tiga jatuh tiga. Sebab zaman Umar orang main-main talak. Jadi nak dia panggil saddu zara'i, nak tutup pintu-pintu talak, maka dia pastikan semua jatuh tiga. Ha, jadi orang takut kalau bagi tiga, orang bagi satu dulu. Boleh rujuk. Dua boleh rujuk. Tiga dah tak boleh rujuk dah. Nah. Ni talak tanpa bayaran. Dia mesti jelas. Tu dipanggil talak sarih, jelas. Tu kalau main, kalau saya talak kamu, ha, tak ada dah tarik balik, kalau handbrake dia angkat dah. Habis. Yang boleh dibincangkan masuk mahkamah, dia akan pastikan talak kinayah, termasuk talak WhatsApp. Saya jatuhkan talak satu kepada awak. WhatsApp eh. WhatsApp, perempuan kena pergi mahkamah. Sebab kadang-kadang WhatsApp ni orang boleh buat. Kawan-kawan ambil dia main-main hantar gitu. Nauzubillah. Jadi bahaya. So kena balik kepada mahkamah. Talak yang berkehendak kepada niat. Ha, ni perlu pada niat. Maksud lafaz talak tersebut tidak nyata dan tidak boleh diertikan kepada maksud yang lain. Seperti berkata suami kepada isterinya seperti, aku kosongkan engkau. Apa kosong? Ha, kosong itulah yang akan dijelas dan diminta penjelasan oleh hakim. Atau engkau seperti bangkai. Ayuh. Bangkai kan tak boleh dekati kan? Haram dekat. Kau ni macam bangkai. Apa maksud awak ya? Kita pergi mahkamah. Ha, kalau dia kata bangkai itu bermaksud macam bangkai yang najis saya tak boleh dekat, iaitu saya nak haramkan dia kat atas saya. Ha, itu maka balik kepada niat dia lah. Jatuh talak. Kalau tak niat, saya kata bangkai. Kenapa awak sebut bangkai? Memang saya kutuk dia. Busuk macam bangkai. Contoh. Sebetul tak boleh. Tapi dia cakap macam tu. Ya, suami macam tu. Ha, jadi tak jatuh talak sebab dia niat dia macam bangkai. Tapi kalau dia niat bangkai itu talak, jatuh talak. Ini bagi banyak orang tanya ni. Cuba saya kata, tuan-tuan perempuan, bab talak ni ramai orang tak tahu. Terus-terang saya kata dalam Instagram saya, Facebook saya, hampir 70% soalan banyak bab talak. Banyak bab talak, suami cakap gini, isteri tanya, isteri pula, suami pula cakap, ustaz saya just main-main ni, main-main pun ada juga. Ayat kat belakang. Selalu saya tak jawab lah sebab dia perlukan penjelasan yang panjang. Itu nak datang kuliah. Beritahu kawan-kawan, penting benda ni. Dua benda yang orang abaikan. Pertama, bab isu-isu talak. Yang kedua, kesan setelah itu. Harta. Itu ha, bab tadilah. Wasiat, hibah. Tu. Semua tu you all tak tahu tu. Persediaan kena ada. Sediakan payung sebelum hujan. Baik. Sekarang ni okey. Sekarang ni kan semua kerajaan menggalakkan kita ambil takaful kan? Kenapa tak? Ambil takaful. Puk mati suami atau isteri. Saya kalau mati, katakan contoh ada 1 juta. Takaful bayar 1 juta. So 1 juta ni siapa yang dapat? Siapa dapat? Isteri anak? Isteri anak pemegang amanah. Isteri selalunya atau suami pemegang amanah. Duit itu dia dapat atas nama dia dan dia diarah oleh mahkamah untuk difaraidkan. So you all hanya dapat 1/8 saja orang buat. So nak dapat lebih macam mana? Hibah atau hibah bersyarat tu. Tu apa-apa pun balik kepada itu berbincang panjang cerita lain. Itu lain kita kena buat lain. Sebab dia panjang cerita. Baik. Talak ta'liq. Ha, ini talak yang ketiga. Talak yang bergantung dengan suatu perkara atau perbuatan. Ha, ini dia perlu lihat pada perbuatan. Niat dah ada tapi tengok pada perbuatan.
Perkara atau perbuatan yang dilakukan oleh isteri atau suaminya, seperti berkata suami kepada isterinya, jika engkau keluar dari rumah tanpa kebenaranku, engkau bertalak. Engkau talak. Satu. Kalau dia sebut talak, satu je tu. Automatik satu. Kalau dia sebut engkau talak 1,000, ada ke 1,000? Tapi sebab suami ni kan bongok kan, dia bagi macam ada. Aku talak engkau sebanyak mana yang ada atas muka bumi ni. Redak dia. Jatuh apa tu? Ha? Yang boleh tentukan, confirm satu jatuh tak? Yang boleh confirmkan satu, dua, tiga, hakim. Saya pun tak tentukan. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan kitab, dia sebut apa? Kalau engkau sebut 1,000, jatuh satu. 1,000, jatuh satu. Tapi apa-apa pun, balik pada mahkamah. Ada yang cakap paling terbanyak di atas muka bumi ni, kau ambil semua. Sedapnya. Tapi satu confirm dah, tu dah satu talak dah. Jangan pula kata kita punya talak tak jadi sebab tak ada. Kadang-kadang suami pandai bercakap ni, isteri pula jadi masa tu dah jadi blur. Tak jadilah. Talak tu mana ada sebanyak mana atas muka bumi, dia kena sebut satu atau dua, tiga. Tak, kau tak sebut, kau jatuh talak, jatuh satu. Sebut paling banyak jatuh satu tu dah confirm, cuma nak tentukan dua atau tiga, mahkamah. Tu kena faham tu. Selalu kalau dah macam tu, saya akan kata perempuan dalam iddah lah, kena pergi jumpa mahkamah, selesaikan kat mahkamah, wajib lah. Mana tak boleh lah nak bersama apa kan? Sebab isu dia bila bersama, bila bersama rujuk tu. Mazhab Syafi'i kena lafaz. Mazhab lain Hanafi tak payah. Bersetubuh je dia dah rujuk. Sebab ada dah kes daripada Semenyih, telefon, "Ustaz, tolong saya ustaz. Saya dah pening ni. Kami bercerai. Suami datang balik ambil barang. Lagi satu minggu nak habis iddah. Dia balik ambil barang, kami tak sengaja ustaz terbersetubuh." Ada juga terbersetubuh. Bila terbersetubuh ni ustaz ni macam mana ustaz? Suami kata saya tak nak rujuk. Nak kira macam mana? Ha, itu antara tanda-tanda suami ajaib. Dia bersetubuh tu kira dah rujuk tu. Mana boleh buat apa dah? Sebab apa? Kamu dah bersama tau. Nak kata zina tak boleh sebab dalam iddah. Dia panggil watak syubah. Kalau mengandung perempuan tu, anak dia. Faham tak? Ha, so dia kena pergi lapor kat mahkamah. Memang kena. Saya kata bagi saya tu dah rujuk dah. So dia tak tahu apa jadi kat dia. Saya rasa dia pergi mahkamah lah, selesai kan. Beli-beli. Sakit otak mikir. You all dengar pun sakit, sakit otak. Saya nak keluar hukum lagi sakit. Itu yang tidur langgar pokok tu. Atau suami berkata, jika aku tidak balik dalam satu bulan, maka engkau bertalak. Ini pasal ni talik masa kita baca tu. Ni talik kahwin. Ingat tak? Apa ni? Saya dah lama kahwin, tak ingat. Kena buat pembaharuan. Okay? Kalau jika aku tak, jika aku tidak memberi nafkah zahir dan batin selama 4 bulan ke 3 bulan? Orang buat 3. Ni semua lama tak renew ni. Ha? 3 bulan. 3 bulan lah. 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan berturut-turut, maka jatuhlah talak satu dengan bayaran RM1 kepada mahkamah. Mahkamah yang jatuhkan, bukan you all tau. Jangan pandai-pandai pula, dah 4 bulan cukup, alhamdulillah aku dah talak satu sekarang. Tak boleh. Kau kena pergi daftar kat mahkamah dulu. Mahkamah yang akan jatuhkan talak satu. Pandai-pandai dia pula, alhamdulillah selesai dah, aku dah talak dah sekarang. Edah. Pandai-pandai dia. Mahkamah tak tahu apa ni. Yang jatuhkan mahkamah dengan bayaran RM1 tu. Tu dulu zaman saya tu. Sekarang tak tahu berapa ringgit bayar. Berapa ringgit? Lama juga. Payah. Baik. Atau suami berkata, kedua-dua misal itu seumpama jika berlaku mengikut takliknya, maka jatuhlah talak. Kalau dia cakap, kau cakap lagi sepatah perkataan, jatuh tak satu. Jatuh tak?
jatuh tak? Suami cakap, kau cakap sepatah perkataan, jatuh tak satu. Contoh bukan aku cakap, aku contoh ni. Dia keluar je, ya bang, jatuh salah. Perbuatan, dia bergantung pada perbuatan. Tapi isu dia sekarang, sampai bila kau nak diam? Kalau dia kaitkan dengan undang, dia, kalau suami yang pandai, dia kata, kalau kau cakap dalam tempoh sejam ni, jatuh tak satu. Sejam je. Sejam tu kena cakap lah. Jawab telefon tak boleh. Ustaz jawab salam kan wajib? Tak ada. Kau jawab, jatuh tak lah. Masa tu wajib, dah tak jadi wajib. Jadi haram pula jawab. Sebab apa? Mendatangkan mudarat. Kalau kita nak cerai, kalau nak cerai, sila awak lah. Nampak? Lepas tu kau dah bagi talak macam tu, okeylah saya tarik balik. Tak ada tarik balik. Dia tiga benda tu tak boleh tarik balik. Talak, murtad dan merdekakan hamba. Tiga benda ni tak boleh tarik balik. Jatuh terus. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bincang rukun-rukun talak. So kalau ada soalan, saya nak buka soalan pada tuan-tuan. Rukun talak ni dia ada rukun dia. Baru jadi talak tu sahih. Kalau tidak, talak itu tidak sahih. Jadi pada pertemuan akan datang kita akan bincang rukun-rukun talak. So saya nak buka soalan kepada tuan-tuan perempuan berhubung isu talak. Benda ni penting, perempuan tanya. InsyaAllah sebabnya ada juga benda yang boleh kita manfaatkan. Ya. Yep. Dia bengang lah si lawan bagi tapi terlambat saya dalam hati ada hati kan. Itu dia tengok muka dia ni. Dalam hati dia. Kan cerai dia muka dia ni di betul lah kan tapi dia tak lepas kepada isteri dia. Okey. Ni dipanggil niat. Niat tanpa lafaz. Dalam bab hukum, talak hanya boleh diiktiraf apabila awak lafaz. Bila lafaz baru dikaitkan dengan niat. Kalau ia merupakan talak kinayah. Kalau talak sharih yang tiga tadi, talak, cerai, sarah, firaq, semua tu dia perlu kepada tak perlu kepada niat. Cuma kalau perkataan farak di Malaysia perlu. Sebab kita tak tahu bahasa Arab kan, itu bahasa Arab. Sarah bahasa Arab. Di Arab orang Arab dah tahu dah. Sarah itu talak atau cerai. Perkataan cerai boleh jatuh talak. Sebab dah biasa dah common dalam kita. Itu tak perlu pada niat memang jatuh. Kalau yang perlu pada niat maka dia perlu tengok pada ayat yang dicakap tadi dan niat pada suami. Tapi sekarang ni lafaz tak ada niat saja. Dalam hati gitu. Dalam hati dah. Dalam hati jatuh talak dah. Tapi jatuh tak? Tak jatuh. Selagi awak tidak melafazkan. Dalam hati rasa kira lah. Kalau ikutkan yang hadir semua ni talak keluarga lah. Dalam hati lah, dalam hati. Satu ni. Tapi tak ada, tak jatuh. Nahkum bil zahir, kita hukum yang zahir. Hukum yang zahir, yang dalam tak ada hukum. Untuk bab ni, talak. Boleh? Okey, kalau kata dia bukan depan isteri dia. Jatuh. Jatuh. Bila dia lafaz ya, walaupun bukan depan isteri ya, jatuh talak. Sebab dia lafazkan. Tu buat jangan lafaz ya. Perkataan tu jangan keluar. Dalam hati tak boleh. Tu buat dia sembang dengan kawan-kawan dia. Eh, engkau dengan isteri yang nombor dua tu ni. Eh, aku talak dah, tak satu. Jatuh talak tu. Kan ada yang kahwin dua tu sembang-sembang kan. Jatuh talak. Sama juga macam isteri pertama marah. Awak cerai isteri depan saya sekarang juga. Ya, ya, talak satu dah saya bagi kat dia. Bangga je. Esok balik rumah tu. Rujuk. Dia kira rujuk lah. Tapi dua kali je. Lepas tu tak ada. Tapi kena ingat. Awak jangan buat macam tu. Kalau awak buat macam tu, awaklah suami yang paling bodoh sekali. Sebab setiap perkara yang awak buat, talak perkahwinan dan talak mesti didaftarkan. Jadi jangan beban isteri dengan begitu. Jangan. So isteri tak tahu apa. Kadang-kadang dia WhatsApp dalam bentuk WhatsApp. Isteri tekan-tekan kan. Okeylah. Saya dengan ini menceraikan isteri saya yang kedua itu. Lepas tu jumpa dia kata ustaz saya tak ada niat pun. Mana boleh kau dah sebut macam tu. Jatuh dah lah.
Jadi dia kena disahkan di mahkamah. Lepas tu dia tanya pula, dia kata, ustaz, saya tak sahkan di mahkamah sebab saya kahwin kat Thailand. Nah, sudah. Dikahwin di Thailand ke, kahwin kat Malaysia, dari sudut pendaftaran, itu dokumentasi je. Kahwin sah ke tak sah, dari sudut hukum, perempuan tu tetap isteri awak sebab awak dah kahwin kat sana. Faham tak? So, kena ingat lah. Sebab benda tu jangan main-main, benda tu ada isu. Ada kes kan? Kan ada artis kahwin kan? Dia bekas isteri pertama, suami pertama dia dulu Thailand, kahwin kat Thailand, dia kata orang. Lepas tu balik kahwin pula dengan artis kat Malaysia. Lepas tu benda tu tak selesai kat mahkamah. Jadi isu lah. Ha, tu buat kena beringat. Hukum tetap hukum. Cuma dari sudut undang-undang dia kena ni lah. Kena justify kan. Ya? Baik, ada lagi soalan? Bapak janji tak? Itu bapak yang bijak. Anak, bapak ni ada affair dengan perempuan lain. Kahwin dengan perempuan lain gitu. Oh, tak kahwin. Bapak ni ada affair dengan perempuan lain. Jadi kalau katakan anak-anak pun tak janji, kalau abah jumpa perempuan tu, maka jatuh talak satu pada mak gitu. Kena lepaskan. Itu arahan lah. Ah, tak, tak ada. Kecuali bila anak-anak tekankan, bapak dia pun tu keluar lafaz. Baik. Kalau bapak jumpa lagi perempuan itu, sama ada mak kau tahu atau tak tahu, ataupun bapa jumpa perempuan itu, mak kau tahu, maka jatuhlah talak satu ke atas mak kamu. Ah, ha, dia itu dia tu. Itu panggil taklik. Taklik, jatuh. Walaupun sebab tekanan anak-anak, tapi tekanan itu tak dikatakan dipaksa eh. Paksa ni pisau kat tekak. Abah tak tahu, sembelih ayah dia. Ha, itu tak boleh lah. Suami, isteri dia nak tikam, nak bunuh. Ha, tu jarang lah berlaku begitu. Tapi suami pandai, dia kata, saya dipaksa. Paksa pun dia, setara mana kau dipaksa tu? Macam mana tu, masa isteri kau paksa tu? Mau masa tu dia tengah menangis-nangis, usah keluar air mata. Itu paksa pun dia gitu. Itu merayu. Ha, jadi kena faham situasi tu. Kalau macam setakat je dengar dia tak cakap apa-apa, tak itu tak lah. Tapi tengok ayat saya dua dia. Kalau bapa jumpa perempuan itu dan mak kau tahu, jatuh talak satu. Siapa boleh jelaskan dia? Jatuh talak ni. Kalau dia jumpa, isteri dia tak tahu. Jatuh tak? Ha? Orang lelaki jatuh tak? Kenapa tak jatuh? Sebab isteri tak tahu. Kena faham word tu. Perempuan jangan khayal pula. Word dia tu, kalau abah-abah jumpa, mak kau tahu, jatuh tak satu. Kalau mak kau tahu, kalau mak tak tahu, ha, tu dipanggil kinayah. Tapi kalau dia kata, kalau bapa jumpa, mak kau tahu ke atau mak kau tak tahu, maka jatuh talak satu. Itu dua keadaan jatuh. Mak tahu, jatuh. Mak tak tahu, jatuh. So, berhati-hati. Dan ada kes baru ni. Baru, orang pandai baru panggil. Dia ni pomen. Pomen kereta. Dia ada masalah, dia pernah berhubungan dengan orang lelaki perempuan lain. Jadi isteri dia stres luar biasa. Dia kata apa? Dia kata, ustaz, sampaikan saya terpaksa buat taklik lah ustaz. Apa benda awak taklik? Saya bila sebut taklik saya takut dulu. Dia kata, ustaz, sebab dia pun ni bukan orang belajar agama sangat. Dia ni pomen. Kejap macam ni. Dia kata, saya cakap dia, kalau saya jumpa perempuan tu, jatuh tak nak. Isteri pun suruh, awak jumpa perempuan tu, awak jatuh tak nak saya.
Baik, saya jumpa je perempuan tu, jatuh tak ada satu. Awak sekarang ni dia kata, ustaz, saya masalah perempuan tu satu taman dengan saya. Jumpa kat pagar, jumpa kat surau, tapi saya tak tegur. Jatuh tak? Jatuh ke tak? Itu kena balik mahkamah. Apa maksud dia jumpa? Jumpa ni banyak justifikasi. Jumpa bercakap ke? Jumpa buat hubungan ke? Atau just jumpa? Terjumpa. Nak macam mana? Terjumpa. Bukan aku nak jumpa. Jumpa kat petrol station. Satu taman kot. Dia dah buat rumah kat situ. Jadi kalau pandangan saya tak jatuh. Sebab dia terjumpa, bukan dia nak jumpa. Kecuali dia buat perjanjian nak jumpa macam sebelum ini. Itu tak boleh. Faham tak? Apa-apa pun kena tanya mahkamah lah. Hakim yang bertentukan. Sebab itu dimasuk daripada kinayah. Jumpa yang, apa maksud jumpa? Ya? Boleh buat? Jadi mana? Nak tanya? Kena ugut eh. Apa hukum suami letak, isteri letak pisau kat suami? Oh, isteri nak bunuh diri. Ya. Okey. Tahu? Faham. Oh, ini bahaya. Oh, perempuan dia buat sungguh lah. Aku tak percaya perempuan kalau letak pisau-pisau ni. Perempuan letak pisau ni. Awak ceraikan saya sekarang juga. Suami dia ceraikan dia. Tak satu. Jatuh ke dalam. Masuk mahkamah. Itu memang sah. Isteri suami dia kata, jangan please tau. Kalau dia kata, suami kata, awak nak mula lagi? Silakan. Saya dah ada isteri lagi. Jangan cakap itu. Cakap itu, dia tak jadi bunuh lagi. Betul juga. Cerai. Oh, nombor dua pula dah. Tengok, bertambah pula isteri. Okey. Suruh ugut eh. Sama juga, kena masuk mahkamah. Adakah dia, nanti mahkamah yang akan tentukan sama ada ugutan itu sah, bahaya atau tidak, kemudian memberikan kesan pada hukum atau tidak. Tapi kalau tak sampai begitu, dia tak jatuh tu. Tak jatuh tak lah. Selalunya tak jatuh sebab dia dah gunakan pisau letak kat dekat. Dia panggil ukriha, telah dipaksa. Murtad pun tak ini. Kan Ammar bin Yasir kan orang nak cocok kan, nak tikam kan, dia mengaku dia keluar dari Islam, tak jatuh Islam. Apatah lagi talak, itu Islam, apatah lagi talak. Kias pada masalah tu. Boleh. So dia pergi ke demi mahkamah. Tapi orang perempuan kalau awak letak macam tu, percayalah tak jadi satu dia. Tak jadi, tak bisa-bisa suruh je. Tak jatuh talak tu. Sebiasa ada di sudut hukum tak jatuh. Tapi nak suruh dia cakap biasa-biasa, sudah lah awak cerai lah. Kalau tak, awak akan hilang saya. Gitu je lah. Sebab dia, tapi apa-apa pun kena balik mahkamah. Mahkamah yang akan tentukan itu dipaksa ataupun tidak. Paksa yang diterima oleh undang-undang ataupun tidak. Tapi kalau pisau ni selalunya, mahkamah akan anggap benda tu dipaksa. Sebab dia mainkan nyawa. Wallahualam. Ya pun. Tak dengar kak, boleh pakai mic. Desakan? Okey. Perempuan mana ni? Perempuan nombor dua ke nombor satu? Okey. Redha tu tak jatuh talak. Setakat dia sebut tak redha, tak jatuh talak. Cuma tak ada keberkatannya lah. Satu. Tekanan-tekanan ni semuanya dia tidak memberikan kesan pada talak. Kecuali lelaki itu sebut secara sukarela, saya akan talak isteri itu kalau kalau ke apa itu semua tu masa hadapan. Ataupun dia sebut saya talak perempuan tu dengan talak satu. Jatuh lah. Itu buat jatuh dengan rela hati dia. So dia kena pergi daftar di mahkamah.
Tapi kalau mak cakap macam tu, mana tak keberkatan dah kena tarik lah. So nak dia mak main peranan juga mak. Baik, ada soalan ni? Ni puan. Adakah kita berdosa? Itu. Okey, kita dapati kawan kita ini dipukul, didera oleh suami dia. Adakah kita sebagai kawan baik dikira sebagai orang yang membantu apikan keluarga tersebut dengan menyuruh mereka bercerai? Tidak. Sebab dia akan memberi pandangan yang baik. Sebaik yang terbaik iaitu pergi berurusan dengan mahkamah, itu adalah yang terbaik. Sebab mahkamah akan bukan jatuhkan talak terus, dia akan minta hakam selesaikan masalah. Tak dapat, barulah bercerai. So dalam isu ni tak salah kita sebagai seorang kawan, jangan bagi orang tu mendatang didatangi mudarat. Kawan dah bengkak mata, apa lagi bagilah pandangan yang terbaik. Nampak? Okey, you buat macam ni, you buat macam ni. So dia akan buat. Macam tu cara dia. Tak salah. You tak berdosa, bahkan you dapat pahala kerana menyelesaikan masalah orang tu. Okay? Ha, macam saya bagi tadi kan, simpan dokumen-dokumen. Bukan nak suruh perempuan bercerai, tapi bersedia. Kalau jadi, apa-apa. Itu dia. Bersediakan payung sebelum hujan. Orang perempuan ni terlalu baik. Kan saya sebut sebelum ni kan? Dia buat pinjaman peribadi sebanyak RM20,000. Contoh, ambil RM20,000, bagi kat suami dia, dia yang bayar bulan-bulan. Suami ambil RM20,000, beli kereta Honda Civic, Honda City. Bayar down payment. So, siapa yang bayar ni? Kereta tu nama suami. So, kalau bercerai, kereta tu siapa punya? Suami punya. Sebab dia bayar bulan-bulan. Ada yang lebih parah lagi, dia buat pinjaman paling banyak, RM50,000. Pinjaman peribadi. Suami beli kereta maybe cash atas nama suami. Bulan-bulan isteri bayar hutang peribadi. Kereta siapa punya? Siapa? Suami punya sebab nama dia. Ha, itu yang perlu kepada hibah atau wasiat. Itu semua tu bahaya kan? Ha, so memang takutkan. Saya bukan nak takut dengan you all ni. Wah, tak boleh cerai kita dah. Jangan mati lagi. Tak. Buat bertenang. Tambah-tambah sekarang ni semua everything kita combine. Loan combine. Rumah combine. Rumah kena combine. Ha, dah RM500,000 confirm combine. Kau cikgu-cikgu tak mampu dah. Combine nama. Dah? Macam mana tu? Ha, tu semua tu dia artis pencarian macam mana pula? Wah, itu semua tu kena ada orang yang menguruskan. Baik. Okey. Datang. Okey, cantik. Bagus soalan ni. Ni kan isu tsunami banyak sekarang ni. Saya pergi ke airport, saya tengok ada kereta dah kelabu lah. Kereta BMW kelabu lah. Saya tak tahu mungkin orang yang kereta-kereta lama, orang yang kapal terbang hilang ke bangun, orang yang mati ke mana-mana kan. Dah kena claim kereta tu. Dah 2 tahun, 3 tahun ada. Tapi tuan-tuan perempuan, macam isu ni, suami hilang, tak balik-balik. Berapa lama suami isteri nak nunggu? Ha, maka balik kepada mahkamah tu sebab perempuan lepas 4 bulan 10 hari ya, ataupun 4 bulan duduk dia suami tak pernah balik, suami tak bagi nafkah, you all dah boleh pergi ke mahkamah dah. Tuntut yang taklik tu. So nanti kan mahkamah kau urus lah. Okay, suami kamu didapati hilang ke, suami kamu didapati ada masalah apa benda, tak dapat mati ke, wallahu alam. Ha, dia akan tentukan lah berapa lama lagi tunggu. So macam MH370 kan, 370 kan? Kan mahkamah tentukan lah berapa lama. Kalau ikutkan hukum 5 ke 6 tahun. Lama tu. Bila 5-6 tahun, masalah dia adalah harta waris. Anak-anak siapa yang tanggung ni? Akaun bank apa semua ni? Banyak masalah. Jadi, fatwa kena keluar, masuk mahkamah, mahkamah akan bincang, dia akan pendekkan. Baru dah selesai kan?
Sekejap dah berapa tahun, setahun ke 2 tahun. Dia ikutkan uruf, dia anggap mereka itu semua dah mati. So putuslah mereka tu. Maknanya mereka dah habis kaedah, lepas tu mereka boleh kahwin lain. Katakan dah kahwin lain, tiba-tiba datang suami tu. Dia tak pakai yang, tak pakai suami lama tu, pakai siapa? Sebab, sebab apa? Sebab mahkamah dah jatuhkan. Jatuhkan apa? Jatuhkan hukum bahawa suami telah mati hukuman, mati secara hukum, secara tentuan oleh mahkamah. Itu kena bincang balik antara suami dengan yang baru. Sebenarnya aku tak mati, kau tolong aku, aku rindukan dia. Jadi Naruto pula lah. Jadi tu kena bincang balik lah. Sebab yang jatuhkan hukuman tu adalah hakim, bukan bukan sebarangan. Tu tak boleh buat apa-apa. You all nak dapatkan hak you all kena mahkamah macam tu. Kecuali hakim yang akan tentukan. Jika, ada jika pula. Jika sekiranya suami baru tu datang contoh, suami lama datang, maka perkahwinan kamu terbatal. Contoh, tapi takkan berlaku gitu. Takkan berlaku gitu. Sebab dia akan cari elak daripada berlaku seperti itu. Mahkamah pandai, dia akan cari jalan untuk dua-dua untung. Jadi suami tu kena cari isteri lain lah. Ada kan jadi filem kan yang Iron Aziz lakon kan? Drama kan? Ramai orang tanya hukum tu. Siapa yang perlu di nak bagi lelaki cerita tu punya? Dapatkan Iron ke dapatkan apa? Saya tak tengok masalah, tak tengok cerita masalah lain. Rupanya dari cerita drama ni banyak hukum saya dapat. So you all kena cerita-cerita sikit apa ni drama-drama ni. Saya tak sempat tengok drama. Tapi sebenarnya daripada drama tu orang banyak bincang tentang hukum. Saya banyak menulis jurnal hasil soalan-soalan macam ni lah. Tapi soalan ni kahwin-kahwin ni tak ada lah. Saya bidang saya fatwa kan. So banyak isu-isu fatwa tu orang tanya soalan ni. Jadi jurnal saya banyak. Alhamdulillah. Hasil orang punya soalan. Bagus ke? Tanya soalan pelik-pelik. Nah. Baik. Saya rasa cukup sekadar tu. Sebab dah pukul 11 lebih. Saya pun nak ke Melaka. InsyaAllah tuan-tuan puan, bulan depan kita jumpa lagi. Sambung lagi 4 talak ni. Kita buat, kita belajar talak ni bukan nak bercerai. Tapi kita nak tahu persediaan kita untuk di masa hadapan. Kita belajar 3 hari masa nak kahwin tu, kita panggil kursus kahwin ni. Kursus kahwin tu hanya sekadar apa? Sekadar tahu rukun nikah itu je. Sekali, sehari, satu hari belajar 4 talak tak cukup. Tu ramai yang tak tahu tu. So kita belajar ni just untuk tuan-tuan tahu, perempuan tahu persediaan jika berlaku apa-apa, tuan-tuan boleh bagi pandangan kepada rakan-rakan di luar sana. Ya, memang banyak 4 talak ni. Saya tahu sangat, memang banyak. So kita doa biar kita bahagia dan kita tidak bercerai dalam rumah tangga, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan hamidin hamdan syakirin. Allahumma faqih lakin dinu alimna ta'wil. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya mujib da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tukhballah min